Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merumuskan berita teknologi menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fisaruddin, yang mana kami akan membincangkan beberapa topik menarik hari ini. Antaranya ialah Honor View 10 yang telah dilancarkan di Paris semalam. Pagi tadi. Pada dengan harga jualan RM1,999 untuk pasaran Malaysia. Yang mana agak berpatutan untuk harga. RM1,999 untuk sebuah peranti dengan Kirin 980. Kalau siapa yang tak tahu sanak, Kirin 980 ialah proses yang sama ditemui pada Mate 20, Mate 20X dan juga Mate 20 Pro. Jadi ini adalah pemproses 7 nanometer yang terkini dengan 2 MPU. Harga RM1,999 adalah harga yang boleh kata tidak masuk akal, kerana anda ingat beberapa minggu yang lalu, Huawei Nova 4 dilancarkan di Malaysia guna lagi Kirin 970, satu generasi ke belakang. Tetapi harga dia RM1,899. Jadi kita ada macam Huawei dan Honor ni macam tiada masalah untuk macam bertentang dalam market yang sama. Dia macam Poco Phone versus Mate 2. Harga lebih kurang. Tapi bila tengok dari segi pemasaran, Huawei Nova 4 ni memang nampak terlalu agresif dekat Malaysia ni, sebab ia akan dilancarkan pada 14 Februari. Yang mana hampir sebulan lagi. Sedangkan Honor View 20 dilancarkan hari Sabtu ni, 26 hari bulan. Jadi sebuah peranti lebih berkuasa dilancarkan terlebih dahulu berbandingkan dengan Nova 4. Dan harga pula lagi kompetitif. Jadi ada orang mungkin akan bertanya, mana lagi berbala? Jadi kalau saya boleh cakap tentang spek kamera pada Nova 4, belakang dia 20-16-2 dengan 2 tone untuk depth sensing. Tapi pada Honor View 20 pula ialah 48 megapiksel pada bahagian belakang dengan TOF, iaitu untuk memberikan anda kemampuan untuk mengesan imbasan cerita dinamasi. Jadi saya rasa ini terletak pada pengguna, adakah anda mahu sebuah peranti dengan kemampuan zoom ataupun mahu sebuah peranti dengan lensa dan juga saiz yang besar 48 megapiksel dengan kemampuan untuk mengawal permainan seperti sebuah Kinect. Jadi tempulan pada anda, harga awak menarik. Jadi saya dapat lihat bahawa harga penjualan peranti mercu seakan tahun 2010 macam tu, yang kita pernah bincangkan dahulu, dah ada balik. Yang kompetitif, amat kompetitif. Sebab harga bawah RM2,000. Bawah RM2,000 untuk base model, untuk permulaan asas ni, harus spekulasi 6GB. Tapi untuk yang lebih tinggi, RM2,499. Masih lagi kompetitif. Yang mana anda mungkin boleh mendapatkannya bermula Sabtu ini. Kita akan beralih pula kepada berita kedua, iaitu Honor Magic Watch. Sekali lagi, jika kita nak bercakap dengan direct, kita ada Honor Magic Watch kat sini. Ini sebenarnya ialah spesifikasi yang sama, iaitu dengan Huawei Watch GT. Perbezaan hanya terletak pada skrin. Skrin ini 1.2 inci sahaja. Tetapi pada Huawei Watch GT ialah 1.39. Selainnya semua sama, masih lagi ROM 128, memori 16MB sahaja, dan dua-duanya menggunakan sistem operasi yang dibangunkan sendiri oleh pihak Huawei dan Honor. Jadi terpulang pada anda. Sekali lagi, harga untuk ini ialah RM599. Tapi untuk Huawei Watch GT RM999. Anda hanya pengurangan saiz skrin sedikit, tetapi secara ikhlas ya, dia punya komponen spesifikasi adalah yang sama. Saya tertarik sebab dia ada GPS, ada NFC, even ada 50 ATM untuk ketahanan air. Mana sangat harga dengan RM599 memang sangat kompetitif. Dan paling menarik sekali, dia direka untuk bertahan selama 2 minggu bateri. Jadi itu adalah satu kelemahan yang ada pada jam tangan pintar selama ini. Jadi ini adalah satu solusi kepada mereka yang mahukan sebuah jam tangan pintar yang harganya kompetitif, murah, dan juga hayat bateri yang mungkin lebih baik jika dibandingkan dengan WOS, Tizen ataupun WOS. Jadi terpulang pada pengguna untuk memikirkan manakah yang lebih sesuai untuk mereka. Tapi dengan pelbagai pengimbas yang ada selama ini, mungkin dikatakan hanya ditemui pada sebuah penjejak kesihatan, tetapi kini harga penjejak kesihatan, tetapi kemampuannya sama seperti sebuah jam tangan pintar. Sekali lagi, gila lah dia punya market segment tu. Dia macam betul-betul buat disruption. Sebab saya tengok harga dia pagi tadi pun, tengok macam ini dah lawan Xiaomi Amazfit ni. Sebab dia pun menggunakan OS sendiri, dia tak gunakan Android Wear. Tapi harga dia membuatkan macam, okay, lepas ni brand lain akan buat lagi murah. Okey, kita akan teruskan kepada berita ketiga, iaitu penggunaan dompet digital. Yang mana kini boleh digunakan di masjid untuk menderma. Ini satu lagi perkara yang mungkin dikatakan sebuah evolusi pada dompet digital. Pernah berlaku pada saya, saya hari Jumaat, dan saya Jumaat adalah masa yang paling senang kali kita nak menderma. Nak bagi orang duit tapi ada RM50.
Takkan kita nak minta diorang exchange duit kan? Jadi nak tengok RM10 pun kita nak makan tak cukup duit. Jadi dengan adanya sokongan Touch & Go, Touch & Go digital ni pada masjid, mungkin kita scan je QR code, kata kita nak bagi RM2, senang. Jadi sebenarnya mempermudahkan kita untuk melakukan amalan. Dan sudah tiba masanya orang kata teknologi digunakan untuk beramal. Dia tidak harus terhad kepada duniawi saja. Kita sekarang ada aplikasi yang membenarkan kita melakukan amalan untuk juga di dunia akhirat. Jadi satu syabas untuk Touch & Go Digital kerana akhirnya membenarkan kita menggunakan wallet yang semakin banyak digunakan, tetapi akhirnya sekarang kini juga boleh dengan masjid. Tapi ini pun satu langkah yang proaktif untuk mengelakkan kecurian. Sebab saya dah nampak video viral rasa tak terfikir. Betul. Nampak ada orang dalam masjid pun nak curi juga tabung tu. Bila dia dah buat macam ni, kita dah boleh hantar duit pakai digital ni. Dan benda pun tak boleh nak curi apa. Betul. Sebab orang yang jaga tu je kena amanah. Kena amanah. Okey, kita akan teruskan kepada berita seterusnya, iaitu Twitter bakal hadir dengan tema sebenar gelap. Tema sebenar gelap. Okey, saya ni kalau anda tahu dekat Twitter, saya memang pengguna tegar Twitter. Kalau tengok clocking satu minggu tu mungkin dalam lebih 40 jam. Jadi bagi orang macam saya yang banyak menghabiskan masa dekat Twitter ni, tema gelap ni akan mengurangkan penggunaan bateri, mengakibatkan saya punya apa ketagihan kepada Twitter semakin kronik sebenarnya. Tapi sebenarnya memang saya agak pelik bila saya guna Twitter, dark mode dia warna biru gelap sama. Mungkin tak sesuai dengan dibandingkan dengan mode gelap yang sedia ada. Kita Pi dah start ada sokongan gelap kan. Kita tahu Q nanti dia boleh force aplikasi untuk ada dark theme walaupun mereka tak ada native sokong. Jadi nampaknya dah ada pergerakan ke arah itu, dan membenarkan orang sekarang semakin sedar bahawa skrin OLED pada skrin peranti mereka, kalau dah digunakan pada peranti, ada baiknya jika dioptimasikan, digunakan dan kita menggunakan fungsi penjimatan bateri OLED itu dengan menggelap. Sebab kita tengok pun akan datang ke banyak lagi telefon OLED. Even iPhone pun akan dikatakan 2020 akan sepenuhnya OLED. Dan memandangkan panel OLED pun sekarang ada semakin murah. Kita bukan saja Samsung yang buat. Kita tahu LG pun ada buat, BOE pun ada buat, dan saya dengar cerita ada beberapa lagi pengelola lain, JDI pun macam nak buat OLED juga. Jadi harga akan semakin kurang, penggunaan OLED akan menggantikan LCD, ini sudah pasti dalam masa terdekat. Jadi akhirnya aplikasi juga patut menggunakan kemampuan OLED ini pada aplikasi untuk mengurangkan penggunaan bateri. Bagus. Okay. Jadi kita akan ke berita terakhir. Berita iaitu terakhir. Berita yang hangat juga diperkatakan semalam, iaitu DSO Mark mula menyertakan skor untuk swafoto. Untuk swafoto. Sebab sebelum ni mereka mengutamakan tu kupain kamera belakang. Yang utama sahaja, ya. Tapi kali ni mereka nampak macam okay, swafoto ni dah jadi trend. Bila dia buat macam ni, okay, better kita buat satu ujian yang mana kita akan merumuskan berapa aspek. Dan dalam ni mereka mengatakan mereka telah menguji 7 mod gambar, iaitu indoor, outdoor, sendiri perkumpulan, dan juga swafoto menggunakan selfie stick. Dan juga video dia ambil kan? Dan juga video. Yang mana dia orang mereka ambil 1,500 gambar sampel untuk test benda ni. Okay. Jadi nampak satu langkah yang macam DSLR Mark ni tak pernah-pernah orang yang buat, tapi dia buat dia. Jadi agaknya tidak mengejutkan dia letak Pixel 3 sebagai ke depan. Pasal kalau kita tengok dekat media sosial pun orang selalu cakap Pixel 3 ni suap foto dia paling baik. Walaupun hanya single camera boleh buat bokeh apa semua. Dan membandangkan, saya rasa orang sekarang pun dah beli peranti kamera suap foto tu lebih penting. Pasal kita sekarang ada banyak social media, kita nak Instagram live, kita nak buat macam-macam stories ke apa semuanya pakai kamera depan, dan tidak lagi dipandang ringan seperti pada zaman awalnya. Dan ada satu perubahan yang baik dari segi industri kerana orang akan mula mengambil peduli pula dengan kamera depan. Kita tahu kamera depan ni satu kelemahan dia betul-betul ialah dia ada fixed focus. Dan kadang-kadang gambar tak cantik. Jadi mungkin kalau dah ada scoring daripada DxO ni, akhirnya kamera hadapan akan diberikan kasih sayang yang sama seperti kamera belakang. Kerana kita umum ketahui sekarang depan dan belakang ini adalah kamera yang sekarang dianggap penting sama rata. Terutamanya kepada orang yang banyak menggunakan social media. Terutama sekali orang apa? Juru hebah sosial. Dan saya mengambil benda ni sebagai benda yang baik. Sebab saya nampak dekat dalam scoring DxO Mark tu, Huawei nombor pertama, tempat pertama untuk kamera belakang. Tapi bila depan tak ada. Depan tak selesai, okey. Kalau orang tak baca artikel tu, pertama ialah Pixel, dua ialah Note 9. Dua-dua 92 markah, tapi Pixel di atas. Yang ketiga ialah Xiaomi Mix 3. Jadi jika anda mahukan kemampuan kamera hadapan yang baik, itulah tiga peranti yang harus ada dalam senarai anda hari ini. Tapi nampaknya Samsung agak seimbang. Samsung agak seimbang sebab depan dan belakang. Depan belakang. Tapi agak kecewa juga sebab Huawei
utama untuk kamera belakang, tapi bila tengok depan masih bawa. Betul. Sebab saya tengok sample selfie pun tengok macam dia punya dynamic range. Dynamic range dia mungkin a bit overexposed, saya perasan. Jadi itulah, kita akan ni mungkin dengan adanya penskoran ini akan membuatkan mereka lebih proaktif untuk memperbaiki kemampuan kamera depan. Okey, jadi itulah untuk topik sembang 24 hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun komen, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sahaja untuk segmen sembang 24 pada kali ini. Kita jumpa lagi di lain hari dan waktu. Sekian, terima kasih.